Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog bersama gue guys, Afif Toha. Oke, apa kabar kalian semuanya? Nah, di vlog kali ini gue udah ada unit nih, Kawasaki ZX25R yang tipe non ABS sih cuy. Dan ini punyanya bro Rapabian, sohib gue, asik. Nah, ini pokoknya tema modifikasinya itu masih simple modifikasi nih guys. Jadi motornya udah dirubah nih sedemikian rupa, dari dekalnya, terus kaki-kakinya, repaint pelek juga, dan jadi looks-nya dia ngikutin tema apa ya, motor ZX10R yang kayak gini cuy. Nah, di sini nih. Oke guys, nah gua akan jelasin modifikasi apa yang udah dipasang di motor ini gue cuy. Dan menghabiskan budget berapa, ikutin terus vlog gua guys. Nah, oke guys. Jadi yang paling kelihatan nih dari si modif simple ZX ini, yaitu pertama paling kelihatan yaitu dari decalnya cuy. Jadi decalnya tuh dia niru-niru motocard ya. Jadi warna ada merahnya, hitamnya, sleeve-nya grey ya, grey babu gitu dah. Oke. Dan budget untuk decal ini seharga ini guys. Oke, lanjut dari depan aja dulu ya. Dari depan dia udah ganti windshield nih, ala-ala Sharp ya. Windshield yang udah punya yang smoke tentunya, dengan harga segini. Terus dia pakai mirror blanking juga dari Ninja by SF Street Fender, harganya segini guys. Terus lanjut ke bawah nih cuy, air ram udah pasang karbon ya guys ya. Karbon dia pakai merek apa nih cuy, nggak ada kelihatannya. Dan harganya segini guys. Oke cuy, nah setelah itu ke bawah tuh masih standar cuy. Stabilnya spakbor depan masih standar, cuma repaint pelek aja nih cuy. Repaint pelek warna yang menyala hijau stabilo, soalnya temanya dia tuh biar kelihatan kalau lewat di jalan tuh, biar kelihatan orang gitu ya, biar orang wuih motor menyala cuy. Gitu dah. Oke, nah selanjutnya dia pakai spion end bar ya, jadi sekalian ditambahin kayak gini yang udah cembung. Dan harga segini guys. Oke, lanjut lagi di dashboardnya sudah dipasang nih guys, triple clamp dari WR3, harga segini tentunya, lumayan nih triple clamp. Dan lanjut lagi dia udah dipasang phone holder ya, no brand, nggak ada brandnya nih, harganya segini guys. Terus lanjut ke sini juga dia pakai voltmeter dari WR3, harganya sekian. Oke cuy, lanjut aja, lanjut lagi ke belakang dia pakai cover tangki yang half dari DCS carbon, lumayan sih nggak full, jadi balik ke selera kalian kalau cuma suka yang half kayak gini, lumayan eksotik juga. Harganya tank pad harganya cover karbon dari DJS Carbon segini guys. Nah oke sih, lanjut lagi nih, di sini dia udah ganti Pro Guard, cuma yang kiri aja made in Italy, ini dari brand Lightech ya. Wih, simple, lumayan keren dan kelihatan banget ini, jadi kelihatan wow.
nice lah. Oke, lanjut lagi. Nah, yang tipe non ABS ini udah dipasang quick shifter juga dari Kawasaki, jadi enak lah buat dikendarai kan, tentunya. Oke, lanjut lagi ke belakang. Udah diganti single seater juga, ori ZX25R. Harganya segini guys. Oke cuy. Oke guys, nah ini belakang doi udah ganti juga stop lampnya dari Project One yang smoke tentunya. Jadi tampilannya juga udah keren pokoknya cuy. Oke cuy, nah ini footstepnya juga udah diganti nih cuy. Jadi ini footstep B Pro, cuma ini bukan untuk ZX25R guys. Jadi si doi ini yang punya, dia copotan dari CBR250, cuma diakalin, katanya bisa dipasang. Jadi diakalin sama tim bengkelnya, tim mekaniknya dia. Jadi alhasil bisa dipasang nih guys di ZX25R di si doi ini. Oke. Nah ini guys, buat knalpotnya doi udah diganti pakai CLD Racing. Oke mantep, brand lokal ya. Suaranya juga empuk banget, tapi dia bukan full system. Jadi hidungnya dipotong di sini, kelihatan nggak? Potong langsung dilas ya, filamannya baru dipasang nih sampai membakar cuy. Sampai meleleh, kacau dia tuh. Mau diapa lagi nih si motor ini? Nah ini J, selangnya udah diganti pakai helm, depan belakang udah diganti, mantap. Nah buat rantainya udah diganti sama rantai merek DID dan harganya segini guys. Tak lupa juga buat gear belakangnya dari WR3 dengan ukuran 50T guys dan harganya segini. Oke lanjut lagi buat pedoknya, dia pakai yang no brand, nggak tahu brandnya apa ini guys, pasti harganya juga lumayan meriah. Dan bannya dia udah pakai Pirelli Diablo Super Corsa ukuran 180 cuy. Dan harganya segini guys untuk yang belakang doang. Dan untuk yang depan dia pakai ganti Pirelli Diablo Super Corsa juga 120, harganya segini cuy, mantap. Oke selanjutnya dia udah pasang frame slider nih guys. Jadi nggak tahu ini mereknya apa, tapi so far lebih ini ya, lebih kelihatan bersih, nice pokoknya. Gimana? Jadi aliran modifikasinya dia tuh simple, budgetnya nggak terlalu wow banget, main repaint, main decal aja, tapi tampilannya jadi lebih simple dan keren guys, gak bosenin ya pokoknya. Gimana menurut kalian? Oke nggak nih guys? Oke guys, nah ini sekarang gue akan nyoba nyalain. Kalau nggak afdol kita nggak dengerin suara knalpot guys. Oke, jadi langsung aja. Oh, lumayan empuk juga suaranya, nggak berisik.
Jadi yang suka adem-adem kayak gini ya. Nice. Mantap. Oke guys, segitu aja vlog gua kali ini. Review modifikasi simple buat ZX25R yang tipe non ABS sampai jadi kayak gini cuy. Nah, kira-kira berapa total modifikasinya? Segini guys. Gimana? Lumayan juga kan? Atau biasa-biasa aja? Oke, gitu aja vlog gua kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa supportnya guys, like, comment, dan subscribe. And see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.